Paras menjuah-juah-juah-juah selamat pagi buat kita semuanya pemuda Batak bersatu satu rasa satu jiwa NKRI harga mati. Biasanya sehati sepikir dalam menjalankan organisasi dengan pemuda Batak Persatu dan siap. Juga forum Batak. Kita diundang, kita siap. 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 Kita siap. Pemuda Batak Persatu, satu rasa, satu jiwa. NKRI, harga mati. Harga mati. Inilah bukti besar cinta kasih dari DPC ke PAC, pengundingan pita untuk sekretariat PAC Bekasi Timur. Tepuk tangan buat semua. Terima kasih buat pemuda. Langsung musik. Bersatu, satu rasa, satu jiwa. NKRI, harga mati. Selamat datang buat ketua umum kita. Sekretariat kami ini, begitu juga selamat datang kepada Bapak Ketua Karang Taruna yang memberikan supportnya kepada kami. Selamat datang Pak, Bapak Ketua dari Organisasi Kemasyarakatan dan Kepemudaan Pemuda Batak, Forum Betawi Rempuk
selamat datang. Dan pemuda Pancasila, terima kasih atas dukungannya dan undangannya yang dihadiri. Terima kasih, Bang. Begitu juga para undangan sekalian serta yang kami cintai dan kasih, pengurus Batak Bersatu, Dewan Pimpinan Pusat yang langsung dihadiri oleh Bapak Ketua Umum, Bapak Lambok, Si Hombing. Terima kasih Ketum atas waktu yang diberikannya kepada kami beserta dengan jajarannya dengan memberikan support kepada kami yang baru terbentuk hari ini. Terima kasih semuanya kami ucapkan. Begitu juga kepada Dewan Pimpinan Cabang Mur yang begitu mensupport kami untuk pembentukan sampai saat ini. Terima kasih Bapak Hendiko Siagian. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan berkenannya kita semua dapat berkumpul dan bertatap muka pada hari ini yang sangat berbahagia ini dalam rangka penyerahan surat keputusan atau SK dari Dewan Pimpinan Cabang terdirinya atau dikukuhkan PAC Batak Bersatu Walau Bekas Timur. Kami sangat mendukung ya, karena dulu saya jelaskan wilayah Bekasi Timur diantara polsek yang lainnya ada 8, Bekasi Timur termasuk Perawan. Mari dengan kehadirannya ini tambah maju dan semangat. Mewakili Camat Bekasi Timur yang seyogyanya beliau hadir dalam acara ini, namun beliau tidak hadir dengan acara di depan kita ini dikarenakan ada hal yang tidak bisa ditinggalkan. Terima kasih. PBB untuk agar bisa bersinergi dengan kelompok yang lain yang ada di Kota Bekasi. Yang kedua, mungkin kita bisa berjalan bersama untuk tekan apa yang bisa kita buat untuk Kota Bekasi. Ya mungkin itu aja ya, mungkin tidak panjang lebar. Untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dari tokoh-tokoh Batak, dari tokoh-tokoh orang Medan, peguyuban waktu itu kami, saya dulu pernah mencalonkan di PBB juga, Bang. Jadi partai Bulan Bintang. Ya, ini namanya agak keliru nih, Bulan Bintang. Awalnya di Kota Bekasi, tepatnya di Bekasi Timur. Jadi Bekasi Timur ini, PAC Bekasi Timur ini harus menjadi PAC yang terbaik dari seluruh Indonesia. Karena DPP-nya ada di Bekasi Timur, seluruh Indonesia. Untuk saat ini Pemuda Batak Bersatu sudah ada di 19 provinsi dengan 108 kota kabupaten dan 472 tingkat PAC seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kita doakan dalam waktu dekat ini Papua Barat akan terbentuk. Artinya ini sebuah kebanggaan yang luar biasa buat Bekasi Timur, karena yang mimpin bukan di Sumut, bukan di Toba atau di Tapanuli. Walaupun ini organisasi Pemuda Batak Bersatu, tetapi pusatnya ada di Bekasi Timur, tepatnya di Ruko Grand Center, tepat di depan Terminal Kota Bekasi. Organisasi Pemuda Batak Bersatu adalah organisasi kemasyarakatan yang bergerak selama ini kita di tingkat di kegiatan-kegiatan sosial yang mungkin nanti saudara-saudara bisa lihat segala kegiatan kita. Kita bukan organisasi bikin rusuh. Kita organisasi yang harus bersinergi dengan organisasi-organisasi yang ada di tempat kita. Kita harus beradaptasi, terutama kita sebagai warga pendatang. Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya buat sahabat-sahabat saya dari FBR telah menerima kita ada di Tanah Betawi. Jadi kami, kehadiran kami untuk bersinergi, kami untuk membangun khususnya Kota Bekasi, khususnya Bekasi Timur. Di akhir kata, kami menyampaikan kepada seluruh anggota yang ada di PAC,
seluruh pengurus yang nanti akan dilantik tetap menjalankan roda organisasi sesuai dengan visi misi. Visi misi kita adalah mempererat tali persaudaraan antara kita sesama orang Batak, antara kita sesama anak bangsa. Landasan kita Pancasila, kita harus junjung tinggi kebersamaan, kita harus junjung tinggi keanekaragaman. Kita jangan pernah bersenggolan dengan yang lain, bersenggolan dengan organisasi lain. Tetap kita harus bersinergi. Ada masalah, selesaikan dengan baik. Ada masalah besar, kita kecilkan. Ada masalah kecil, kita hilangkan. Sekali lagi, sebelum dilantik, kami dari Dewan Pimpinan Pusat mengucapkan selamat kepada ketua terpilih yang nanti akan dilantik. Selamat untuk seluruh pengurus yang nanti juga akan dilantik. Untuk itu, sekali lagi kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh yang hadir di tempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Horas. Menjua-jua. Terima kasih. Terima kasih buat Ketua Umum Pemuda Batak Bersatu Indonesia. Pertama jajarannya. Tentang susunan struktur kepengurusan Pemuda Batak Bersatu PAC Bekasi Timur. Dewan Pembina 1 Mangadu Hutajulu, 2 Ari Manurung, 3 Martuntun Siri Tumorang, 4 MB Lumban Batu. Dewan Penasehat Ramli Manurung, Lisdon Gultom, Ramli Sihite. Ketua Muslim Tabubolon, Wakil Ketua Asam Simabora. Sekretaris PAC Lasrot Jufri Naibaho, Wakil Sekretaris Freddy Tambugolok, Bendahara Sanggam Simamora, Wakil Bendahara Seniardi Malau, Panglimanya Natal Horas Parasian Gunto. The Vice Propos Poltak Simurat, Armansyah Simajuntak, Harapan Tua Sinaga, Fiendi Munte, John Litambunan, Ronald Manurung, Ari Nasution. Untuk satuan tugas Hasbin Tambubolon, Joel Hasibuan, Arjon Situmorang, Posman Huta Barat, Leonardo Sitompul, Sofian Nabitupulu, Rexon Huta Galung, Kamsu Simajuntak, Hendra Kudadiri, Tonggo Papaham, Hotbin Sianturi, Erwin MP Damanik. Investigasi Gading Senanahi, Jose B.J. Simawara, Leo Desman Tambubolon, Perlindungan Nabi Tumulu. Untuk unit reaksi cepat Juper Nandus Tambubolon, Junedi Simajuntak, M. Junarto Aritona. Untuk koordinator lapangan Munut Sringo, Sringo Ringo, Benny Gultom, Edward M. Hasi Hombi. Untuk hubungan masyarakat Jepta Malau, Fernandus Majuntak, Debris Yanturi, Ariston W. Manurung. Hubungan antar lembaga Asel Gerson Sidabutar, Timbul Sinaga. Media dan pers Manambun Tambunan, Pantas Simajuntak, Eli Lumban Toruan. Sosial Seni dan Kebudayaan Ihum Tambunan, Kardo Lubis. Bidang Rohani Sabar Lumban Gaul, STH. Bekasi 15 Agustus 2020 Dewan Pimpinan Cabang Kota Bekasi Pemuda Batak Persatu. Pertama kami sampaikan di sini dalam rangka masih COVID, ya terutama harus tetap juga jaga jarak demi keselamatan. Yang kedua, dengan berdirinya Pemuda Batak Bersatu PAC Bekasi Timur agar tetap bersinergi dengan tokoh masyarakat maupun ormas yang lainnya sehingga bisa menjadi roda untuk membangun wilayah Bekasi Timur supaya terciptanya kebersamaan dan bisa juga ikut berserah kita dalam menciptakan taktik mas terutama wilayah Bekasi Timur.
untuk selanjutnya mungkin dengan adanya terbentuknya kepengurusan PAC Bekasi Timur, semoga menjadi tauladan. Pak Ketua Muslim Tampu Bolon, dengan adanya penyerahan SK ini seperti apa sih Pak? Ya, terima kasih dengan adanya penyerahan SK ini yang telah kami selama 6 bulan kami mau bentuk dengan terbentuknya SK dari DPC Bekasi ke PAC Bekasi Timur. Kami sudah bisa bekerja dengan komando, tetap satu komando dari DPC. Jadi kami bisa bersinergi sama pemerintah setempat, terutama khususnya untuk Bekasi Timur, untuk juga dengan ormas-ormas yang ada di sekitar Bekasi Timur, di mana tujuan kami membentuk pemuda Batak Bersatu di sini adalah menunjukkan bahwa kami orang Batak masih mempunyai rasa solidaritas yang tinggi. Jadi kalaupun ada contohnya orang Batak yang bisa kami rangkul dan dia memberikan hatinya kepada kami tetap akan terima. Kami tidak mau, kami ormas bukan ormas arogan, bukan ormas-ormas yang merebut suatu wilayah, tetapi kami adalah sosial, menunjukkan bahwa orang Batak itu punya kemampuan, orang Batak itu adalah mempunyai integritas yang tinggi. Jadi dengan terbentuknya ini semoga kami bisa bersosialisasi sama sekitar kami. Almarhum dan almarhumah adalah TKW ilegal. Jadi keluarga punya kesulitan pada saat itu untuk memulangkan ke Sumatera Utara. Dengan kerjasama seluruh anggota, bekerjasama dengan KBRI, bekerjasama dengan Kemenlu, kita bermohon dan kita pulangkan. Jadi Pemuda Batak Bersatu adalah organisasi yang bersinergi dengan pemerintah, yang bersinergi dengan seluruh masyarakat, bersinergi dengan seluruh organisasi organisasi yang ada sebelumnya. Ya, harapannya dengan adanya penyerahan SK seperti apa? TBC ini seperti apa? PAC. Ya, harapan kami kepada PAC Bekasi Timur yang saat ini yang tadi dilantik ya, telah sah berdiri di Kota Bekasi khususnya Bekasi Timur, segera lakukan audiens ke pemerintahan setempat, baik kecamatan, polsek, lakukan sinergisitas dengan ormas-ormas, Karang Taruna, organisasi yang ada di wilayah Bekasi Timur. Oke, makasih.